stagnan di situ. Bisa rak? Bisa ya. Terus mestinya bisa. Oke. Kali ini kita akan mereview Mystery Box ya guys ya. Kotak pertolongan pertama. Nah, ini baru. Saya baru check out Shopee tepatnya 3 hari yang lalu dari Jakarta sampai Medan 3 hari guys. Nah, kita lihat ini apa kotaknya udah saya buka. Enggak ke video lupa guys. Jadi maklum, harap maklum. Ini sudah bekas. Nah, udah bekas. Sudah lama dalamnya udah bekas. Nah, kita baca PPPPKHU. Nah, kalau ini ditutup apa? PK. Penalty kick. Nah, kalau ini HU. HU ini singkatan apa? Tolong yang tahu singkatan HU ini silahkan komen di bawah. Harian Umum. Ini BHU, Buruh Harian Umum. Nah, ini kalau lambangnya ini kayak lambang Portugal ya guys. Ya, ini lambang plus, Portugal. Nah, terus ini kan bagian depan samping kosong, bawah kosong. Oh, ini ada tulisan, ada Bro. Cedetan. Di bawah ada tulisannya itu. Itu di bawah. Oh, yo. Apa? Baca. Baca. Daftar isi P3K. Nama obat, ini nama-nama obatnya. Nah, ini perban 5 cm, 5 cm. Perban 5 cm, gunting atau silet. Nah, ini silet bukan silet ya, guys ya. Vivo Dore Logine. Nah, apa itu? Ini semacam antiseptik. Nah, ini antiseptik. Terus poster mereka. Apa? Gue jadi sadis, Cok. Tahu. Kosong. Terus. Nah, terus ini plaster perekat. Plaster perekat ini biasanya yang kayak isolasi itu, tapi warnanya coklat. Ada lem-lemnya tapi bukan lem. Nah, yang buat membalut luka, luka hati, luka diri ya guys ya. Ini peniti. Nah, terus ada kapas Livanol 100 ml, pipa plastik, kasa steril ini masih dalam plastik kasa ini, jadi steril. Terus alkohol swab bukan swab yang dihidung itu ya. Terus kotak P3K yang buat terus. Mari kita buka. Wuih, macam-macam ini isinya, ada berapa 10 macam ini. Coba kita. Nah, ini apa ini? Bando itu. Oh, ini bando. Ini coba pakai. Buat kayak gini. Ah, itu bando. Apa? Dokternya kocok. Nah, ini namanya Rifanol, tapi ini sengaja dikletek dulu ya biar gak kena ini. Soalnya gak ada sponsor, jadi kita kletek aja. Lain kali kalau ada anggota-anggota Rifanol ya, tim-tim Rifanol yang mau join ke channel YouTube kami ya, boleh. Boleh ini kita review. Ini yang di review tadi ini. Boleh kita review rasanya enggak? Enggak usah. Soalnya ini berbahaya. Ini anak buah Marbi. Ini 18 plus. Ini fungsi dari ini untuk mensterilkan luka biar enggak infeksi. Nah, bentar, sudah mulai ini, cerdas dia, guys. Ibaratnya kalau ini itu apanya ya? Kalau ini sega, kalau ini goreng, jadinya kalau ini sama ini sega goreng, ya. Kamu tahu sega goreng? Cok, bapak. Nah, ini kapas. Kalau nggak ada kasa steril ya, ini biasanya kita pakai kapas saja. Yang penting bisa buat tutul. Nah, apalagi, Mas, ini
habis. Ya. Ini namanya silet. Tadi itu bisa bler itu. Bacaan ada